Oke guys, ketemu lagi dengan gue Pincil 105 Production. Kali ini gue akan buat sebuah tutorial bagaimana cara membuat thumbnail custom ya untuk video background kita yang ada di depan video YouTube kita setelah kita upload, biar agak menarik dan banyak juga yang tontonnya. Oke guys, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe nya oke guys, ditunggu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Simak terus videonya. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis guys. Gratis, gak bayar. Oke, simak ya. Ikut videonya. Oke guys, ini dia bagaimana cara membuat thumbnail custom ya. Cara membuat thumbnail custom untuk video tampilan kita saat kita upload di YouTube agar lebih menarik dan banyak viewernya ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Ini dia gua menggunakan aplikasi PixLab ya. Kita buka dulu aplikasi PixLab-nya. Setelah kita buka PixLab, kita pilih ke ini yang seperti ini. Kita dari sini, kita cari dari galerinya. Setelah dari galeri, kita buka, kita pilih, gua ambil ini hasil screenshot gua pas gua buka di video sebelumnya ya, pas videonya. Nah ini kita ratakan dulu. Ini banyak banget pilihannya. Di sini kita ambil dulu. Gua ambil posisi yang seperti ini. Itu langsung seperti ini. Dari sini kita langsung ke ini, kita rubah aja di sini. Ketik apa yang mau kita rubah. Cara mengetahui jumlah subscriber yang hilang dari channel kita. Oke, nah setelah ini kita selesaikan ukurannya, kita kesini. Dari sini kita ukurannya kita rubah, kita kecil. Sedikit ya, gue pakai ukuran 97, lalu kita rubah warnanya. Misalkan dari sini gue ambil warna kuning, baru kita rubah di kuningnya. Gue kasih tonnya, kita rubah ini tonnya bebas ya, kita ambil aja. Nah gue pakai ini sesuaikan. Lalu dari situ kita bikin biar warnanya agak lebih menarik. Nah kita bikin ini warna hitam, gue pakai warna merah, dan stroke sampingnya gue tebelin. Shadownya gue rubah, gue kasih warna biru biar agak lebih terang guys. Nah ini baru kita atur pencerahannya. Nah, terus ini warna kita rubah di warna lebih terang lagi. Setelah seperti ini, kita simpan, kita save, kita rubah di sini. Untuk dimensinya gue rubah pakai yang custom.
Kenyang baru gua pakai 700. Kenyang gua pakai 400. Lalu kita simpan. Ini guys, ini udah tersimpan, kita keluar. Setelah kita keluar, baru kita buka. Kita buka Chrome. Kita buka Chrome, kita buka YouTube Desktop-nya. Nah, dari sini baru kita masuk ke pengelola video. Nah, ini guys, lagi loading guys. Setelah ada pengelola video, kita pilih yang video pertama yang mau kita rubah. Tampilan depannya kita buka edit. Oke, biar kita tunggu dulu, kita rubah dulu. Ini mainnya sebelum kemarin. Ini dia, karena gue berubah, kita cobain. Kalau gue pakai yang ini, yang tadi kita custom, kita pilih yang ini, kita pilih, lalu kita simpan. Oke, kita lihat coba hasilnya. Nah, ini guys hasilnya, jadi kita udah berubah kan tampilan depannya. Nah, tampilan depannya mau berubah guys. Oke, itu dia tutorial gua cara membuat thumbnail custom menggunakan Pixabay. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Itu berada. Sampai ketemu di video selanjutnya. We'll be right back.